Halo semuanya, perkenalkan saya Kirana Amelia dengan NIM 130-86-247. Akan membahas salah satu tanaman hias yang biasanya ada di rumah, yaitu Zamioculcus zamioifolia. Tanaman ini sendiri termasuk ke dalam Kingdom Plantae, Filum Thraciophyta, kelas Liliopsida, Order Alismatales, Family Araceae, genus Zamioculcus, dan spesies Zamioculcus zamioifolia. Tanaman ini aslinya berasal dari benua Afrika seperti negara Kenya, Tanzania, dan juga Zimbabwe. Habitat aslinya itu ada di daerah padang rumput yang kering dengan tanah berbatu. Oleh karena itu, tanaman ini tidak membutuhkan air begitu banyak sama seperti tanaman kaktus. Tanaman ini merupakan tanaman perdu yang tumbuh secara terestrial dan tingginya berkisar antara 35 sampai dengan 50 cm. Untuk morfologi akarnya, tanaman ini memiliki akar bertipe serabut dengan panjang sekitar 10 sampai dengan 15 cm. Warnanya kecoklatan dan akarnya ini sangat amat sensitif jika kondisi media tanamnya itu sangat amat basah. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa memang habitat asli dari tanaman ini itu di tempat yang kering dan medianya itu cukup berbatu. Lalu untuk morfologi pada batang, tanaman ini memiliki batang bertekstur agak licin dan berdaging, bentuknya bulat dan semakin ujung batangnya itu akan semakin mengecil atau meruncing. Batangnya juga dipenuhi dengan daun yang sejajar. Sama seperti yang di video, dapat terlihat kalau batangnya itu dipenuhi oleh daun yang berjajar. Dilanjut dengan morfologi daun, tanaman ini memiliki daun yang cukup tebal, tersusun berhadapan dengan warna hijau tua. Teksturnya cukup licin dengan tepi rata dan tulang daun berjajar. Berikut ada tampak depan dari daunnya dan juga ada tampak belakangnya. Nah, jika diukur, daun ini memiliki panjang berkisar 8,5 cm dan juga lebar sepanjang 4 cm. Untuk bunganya, tanaman ini memiliki bunga tunggal berumah satu berupa tongkol atau spadix. Letaknya itu tersembunyi, ada di bawah atau duduk di atas bakal buah. Dan untuk buahnya, tanaman ini memiliki buah yang mirip dengan buni, berbentuk menyerupai gasing, berwarna hijau, dengan biji bulat, berukuran kecil, serta berwarna kecoklatan. Diameternya berkisar antara 2,5 sampai dengan 6 cm. Lalu yang terakhir sebagai penutup dari informasi yang saya berikan mengenai tanaman Zamioculcus zamioifolia, berikut ada peran dan manfaatnya. Yang pertama, tanaman ini dapat dibudidayakan sebagai tanaman hias, dan yang kedua, kandungan yang ada di dalamnya dapat memperlancar pencernaan sebagai antibakteria dan juga dapat menangkal radikal bebas. Mungkin sekian informasi yang dapat saya berikan mengenai Zamioculcus zamioifolia, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.